Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, baik. Ramai sekali ya Pak? Ramai sekali. Terima kasih sudah meluangkan waktu hadir di Mata Najwa malam hari ini, Bapak Prabowo. Terima kasih saya diundang. Bapak, sudah kali keberapa ini ke UGM? Ingat, sudah sering atau masih bisa dihitung jari, Pak? Ya, lumayan. Sudah berapa kali ke sini? Sudah berapa kali? Ya. Pak, yang jelas, dua bakal calon presiden sebelum ini, itu keduanya adalah alumni UGM. Bapak, tidak gentar kan? Tidak. Hah? Sebelumnya yang mereka alumni Gajah Mada. Saya alumni Akademi Militer yang dosen-dosennya dari Gajah Mada. Dosen-dosennya dari Gajah Mada dan banyak killer juga. Jadi aku dapat banyak merah dari dosen Gajah Mada ini. Oke. Jadi belum tentu yang alumni lebih tahu Medan ya? Karena prajurit mungkin bisa lebih membaca Medan atau gimana Pak Prabowo? Mbak Nana, saya tidak membaca, saya merasakan Medan. Wis. Jadi rasanya kok ini banyak yang bersahabat begitu. Yang jelas Pak Prabowo bicara dengan banyak kelompok masyarakat, ke petani, ke nelayan, ke kiai dan sebagainya. Apa bedanya kalau bicara dengan mahasiswa Pak? Saya kira ya mahasiswa yang paling berkepentingan karena masa depan milik mereka semua. Mereka yang berkepentingan lihat bangsa kita menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang maju, bangsa yang makmur, bangsa yang adil. Itu kepentingan mereka, karena itu mereka sangat berkepentingan untuk mengikuti perkembangan. Baik.